Ya, Sobat Amsur TV, saat ini saya sedang bersama Bu Hajah Komariah, Ibunda TIS Dahlia. Dan alhamdulillah saya diizinkan masuk dan ngobrol-ngobrol sebentar. Terima kasih Bu Hajah atas waktunya. Mudah-mudahan berkah, sehat selalu. Salam buat TIS ya Bu Hajah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Amsur TV. Saat ini saya sedang berada di lingkungan rumahnya TIS Dahlia atau TIS Da. Dan sekarang saya akan grebek rumahnya, apakah TIS-nya ada di rumah. Ayo kita ikuti saya. Assalamualaikum. Kanangguri ya. Mana kata lah? Oh, geng-geng. Borol setela. Sudan ki. Ayo di Bandu. Nah, masker lagi. Wis no. Mangga ngriki ya. Assalamualaikum. Salam kenal Bu Gaji kula. Amsor saya kengin Ramayu ya. Kula kan salah satu ne fans ning TIS. Apene mahamran. Kula sampun anu sih, sampun WA, sampun SMS. Cuma anane kan TIS kan wong sibuk ya. Jadi nggih. Ya nyuwun maklum mawon Bu Gaji, boten apa-apa. Orang ngurusi nasabah siji loro. Nggih, atusan dan kadangku karena yang kenang sibuk ya, dan dari ini kenapa masalahnya ya lupakan sih, cuman gue lah kan gawe video tak aja kening YouTube buka sih ya, nyaluk izin maksudnya mau supaya ngenalakan bahwa kene ki tempatnya TIS, tempat tinggalnya griane TIS nge ya sebenernya anu kula sih usul awas sih pengen ketemu gue, cuman kan ya karena kulane juga duduk wong anu ya, jadi sami sibuk mah. Nggih. Ayo wonten waktu mah boten napa-napa. Nggih. Cuman ya nokisku lare mboten, kadang kula mohon gak bakal ngebel lagi syuting boten saged. Nggih. Dari saku mungkin ngebel aku bakal sampun wangsul ki aku nek tanggulane aku. Mimi ngebel nokise so syuting maklum. Oh iya. Ada negara yang sibuk mawon kan. Biasanya hari wangsul mriki ki pirang bulan sekali, Bu. Ya, yes, seniki kan corona ya. Nggih, hari boten corona mah ya. Lagi lebaran enggak wangsul sih, cuman wangsul aku ora weru wong. Nggih, nggih. Boten nyukani iso merep datang TV ka biasane. Nggih. Saya mau pulang kampung. Ya mungkinnya kan penggemar kan pada dugi orang. Nggih. Karena nipun mah boten nyukani iso merep wangsul. Wangsul gak cuman Sabtu ngawengi. Cuman hajatan ya tanggal 13 bulan kapan tuh kalau nggak salah. Iya. Iki. Oh nggih. Anu besan. Besan, besannya. Ya terus kok ya mboten mriki, mriki ini lagi lebaran raya gua gak korban. Alhamdulillah ya. Cuman, ya kan mriki gak dugi jam kali wangsule jam 10 bengi. Nggih. Tapi langsing weru masyarakat mah. Lalu di bayi baru sih, pokoknya pada akhir buang. Iya, iya. Barang anu lagi kayak tem corona. Maksa bahas sih, kula gak sebenernya mam. Itu dia minum deh. Di sekolah sih, saking pun di waktu SMP. Nois, SMP mentang Bandung, baru Bandung. Belajar nyanyi sih. SMP Masya Allah ya. Yeah. SMA, teng Jakarta, sambil ini ku kursus nyanyi. Ya, sebagai orang tua itu, alhamdulillah, Masya Allah, didik. Istilahnya
berhasil kan didik anak. Iya, kalau mama-mama mah ada yang bapaknya mah beluli sih. Nggih. Terus artis ku aja ada jadi artis bapaknya kerjanya ini kena iban. Barang sana ke pendek dari aja jenggol wong sugi mah pakai dalane asal aja jadi artis. Cuman senangnya kepengen, mong di mama aja bagian tidak di artis ke asal sing terbaik. Nah, gitu. Aji siap. Jadi pula ya wis mas, orang papa, wong anak mah, jare kemauannya anak ku wong tua mah orang kenang larang. Lamu di blole ini ku pada baik, dikena. Ya wis orang papa, endah. Ya sih mengantarkan pula daftar di Bandung apa gaya pula mau bapaknya mau nanti. Iya, masya Allah ya. Jadi mau sih anaknya beli dari artis. Jadi bakal ngirim mereka ya kula bakal ngirim kula kota pas SMA aku yang pakai pengen pindah Jakarta kan yang Bandung lah waktu tahun-tahun itu aku buatan buatan TPR oke karena aku ini pengen bali belajar nggak mudah di TPR kula TPR cuma ya sih ngambil pas SMP gak pengennya bakal anak organ nyumbang iya, lagu nyumbang lagu nggih belajar tapi dia kena tuh Iis ngomong lagu yang MC nih aku bucah aku sih ngerti gak kayak menurut isinan jadi orang isinan pede ya jangan pengen dari artis nice bis ning Jakarta orang belajar bolak balik TPRI orang oli-oli juaranya orang tandingan Bandung nyanyi ya mereka mulai milat pokoknya di filmnya disukani tang hotel semua camat rumah. Ya, bakatan anak mau wis tulisannya takdirnya kudune jadi artis. Nggih. Bagian wong kampung ya. Yang penting mah aja lupa tanah kelahiran. Berhasil manfaat sukses. Nah, kula ngefans ning TIS ku salah satu aku bangga aku. TIS enggak pernah menghilangkan tanah lahirnya. Bakatan diwawancara pasti beliau itu membawa nama Indramayu pasti beda dengan yang lain ini punten mohon maaf kadang-kadang Komar asli Indramayu tapi nggak pernah nama bawa Indramayu di kampung sih ya tapi TIS tembanya sebenarnya banyak artis-artis Indramayu yang sudah sekarang sudah mapan nggak pernah nama bawa Indramayu kecuali TIS sendiri lagi-lagi kalau beliau itu wawancara pasti bawa Indramayu itu salah satu apa namanya kebanggaan saya itu kan bisa ngefans sama TIS. Nah berhubung Bu Haji kan khawatir sibuk ya ya kula sih alhamdulillah terima kasih mawon wis ditemoni nggih itu mah apa mendet beras mama enggak pada ngobrol panjang nggih nggih paling kula ge mohon izin kalau diunggah di YouTube Amsor TV. Ya wis niku mawon Bu Kaji, matur suwun salam buat TIS Bu Kaji. Ya salam buat program mudah-mudahan di sampingi kita. Iya sobat Amsor TV, ini dia rumah orang tua TIS Dahlia. Dan alhamdulillah saya sendiri dikasih kesempatan untuk mengobrol bareng berbincang-bincang santai dengan ibunda Iis Dahlia yaitu Bu Hajah Komariah. Ya terima kasih Bu atas waktunya. Ya itu dia sobat Amsor TV. Sekian saja dari saya wawancara eksklusif dengan Bunda Iis Dahlia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekali lagi makasih Bu Hajah.